Bahagia, momen pertama kali Syahrini dan Redo Bara ajak Babi R ke mall di Singapura. Hingga penuh kasih, begini momen Reno antusias foto sang baby. Hingga ikut potong kuku Babi R, Syahrini full senyum. Kebahagiaan besar tengah dirasakan Syahrini dan Redo Bara pasca kelahiran putri pertama mereka Baby R pada 1 Agustus lalu. Mereka pun tengah menikmati masa-masa indah sebagai orang tua baru. Tinggal bertiga di Singapura, Syahrini dan Reno pun begitu mandiri mengurus buah hati mereka bersama. Tentu saja, momen-momen mengurus buah hati membuat keduanya semakin mesra saja. Mereka pun saling bantu-membantu. Seperti di momen berikut, Syahrini tampak menggendong dan menyusui baby R. Di momen lain, tampak Reno jadi ayah siaga, tampak mengikir kuku baby R yang sudah mulai panjang. Melihat potret keluarga bahagia mereka membuat warga juga ikut bahagia. Sementara itu, kemarin untuk pertama kalinya Syahrini dan Reno Bara akhirnya ajak jalan-jalan ke mall Baby R. Syahrini memamerkan potret keluarga bahagianya yang kini begitu lengkap dengan hadirnya sang baby yang begitu cantik. Wanita 41 tahun itu tampak tertawa lebar menggandeng tangan Reno Bara yang memegang stroller baby. Di momen lain, bahagianya Reno Bara akhirnya menjadi ayah. Ia tak henti mengabadikan momen Baby R. Disebut kini handphone Reno dipenuhi foto-foto gemas putri mungilnya itu. Kehadiran Baby R setelah 5 tahun pernikahan tentu membuat keluarga begitu bahagia. Saat kelahirannya, kakek, nenek, semua berkumpul ingin melihat bayi cantik itu. Ia dipenuhi kebahagiaan dan dihujani kemewahan. Itulah yang menggambarkan kehidupan Syahrini. Dalam potret teranyar saat pamer jalan-jalan bersama sang putri, outfit-outfit yang dipakai pun tak pelat membuat warganet tercengang. Seperti stroller Baby R yang seharga puluhan juta setara dengan satu motor. Tampak Syahrini pun mengenakan pakaian serba coklat dari kerudung hingga setelan bajunya. Tas Syahrini terbuat dari kulit buaya dibanderol dengan harga fantastis yakni 725 juta rupiah. Sementara itu, ayah Reno Bara, Rosano Bara pun begitu bahagia akhirnya memiliki cucu dari putranya. Wah, ikut bahagia ya pemirsa. Oh, mami, mau mimi, mami.